Hey, selamat datang di channel saya Dehar Diana. Konten kali ini kita bakal bahas tentang bocoran event yang akan hadir di server Indonesia ya, versi channel Dehar Diana, bro. Kita bakal bahas event apa aja yang bakal muncul di server Indonesia nanti. Seperti biasa, kita bermain tebak-tebakan ya. Nah, ini saya ada di server Brazil, bro. Kita lihat di sini event yang bakal hadir. Nah, ini nama eventnya Desenhe Shokubo. Ini entah dalam bahasa Inggrisnya apa ya, karena ini bahasa Brazil, saya tidak mengerti. Nah, jadi event ini saya rasa akan hadir di server Indonesia. Tentunya event Magic Cube. Kali ini Magic Cube-nya bukan Magic Cube permanen yang... bukan Magic Cube puzzle yang harus dikumpulkan seperti Magic Cube sebelumnya. Tapi di sini berbeda, bro. Kita lihat. Nah, di sini Magic Cube-nya bisa kalian dapatkan ya. Tidak berbentuk fragmen, tapi langsung. Begitu kalian dapat Magic Cube, itu beneran Magic Cube langsung. Bisa kalian tukar. Nah, dan banyak juga di sini ada skin senjata ya. Di sini ada Scar Cupid, Karnaval, Shotgun Api. Pokoknya banyak lah skin-skin senjata. Nah, saya rasa event ini akan hadir di server Indonesia nanti, bro. Jadi kalian siapkan aja diamond kalian buat spin ini. Mantap, ini pasti untung banyak, bro. Skin senjata itu penting loh. Penting, daripada bundle lebih baik kita mendapatkan skin senjata kan. Tinggal tunggu aja kehadirannya. Dan kita lihat di sini ada yang berbeda nih dari event Elite Pass. Di sini event Elite Pass-nya apa ya ini? 13 juta like langsung dapat Elite Pass di tanggal 28. Hah? Oh, tanggal 10 bulan 9. Nah, ini misi. Nah, ini buat login-login Elite Pass-nya nih, ini beda banget, bro, di sini ya. Di sini ada sebuah box misteri nih. Saya nggak tahu ini apa ya, tapi di server Indonesia ini nggak ada. Mungkin kedepannya ini box misteri ini bakal hadir di server Indonesia ya. Di event selanjutnya mungkin. Saya penasaran nih, ini isi dari random box ini apa, bro? Jadi nanti saya bakal login selama 9 hari dan kita bakal mengetahui apa isi dari box ini, oke? Jadi silahkan di subscribe, nyalain notifikasi kalian. Ini event top up biasa aja ya kelihatannya ya. Gak ada yang menarik dari event top up itu. Dan di sini ada event apa lagi? Kita cek adakah yang berbeda lagi di sini, bro. Oh, di sini nggak ada ya, nggak ada yang berbeda lagi. Jadi hanya satu kemungkinan yang akan hadir di server Indonesia, event yang akan datang, yaitu event yang ini nih, Desenhe Shokubo. Entah apa itu bahasa Inggrisnya nanti ya. Oke, saya rasa cuman segitu bocoran dari saya. Silahkan di subscribe dan nyalakan notifikasi kalian.